Batal menikah dengan sang pacar Gangga, bahkan kini Awkarin membuka ke publik kalau dirinya dilamar Gangga dulu ternyata hanya prank. Gangga mempermainkan perasaannya, bahkan tak ada keseriusan dari sang pacar Gangga hingga akhirnya memutuskan Awkarin. Sudah dilamar bahkan berjanji kepada Awkarin kalau Gangga akan segera menjadi mualaf karena keduanya berbeda keyakinan. Kini Awkarin menghapus curhatan tentang lamarannya, bahkan membuka ke publik kalau dirinya hanya dipermainkan oleh Gangga. Sempat putus dulu, Awkarin balikan lagi kepada Gangga, kini menyesal karena dulu sempat balikan padahal aslinya Gangga tak baik untuk Awkarin. Curhat di sosial media menyalahkan diri sendiri karena mau balikan dengan Gangga, bahkan menerima lamaran Gangga yang ternyata hanya prank kepada Awkarin. Memanfaatkan nama besar Awkarin dan juga uang Awkarin, Gangga kini meninggalkan Awkarin dan pergi begitu saja. Awkarin sendiri mengaku dirinya trauma besar, bahkan kini tak tahu harus berbuat apa. Hanya mendapat dukungan dari keluarga dan sahabat-sahabat terdekat agar Awkarin kuat menjalani semua ini. Beberapa kali putus dengan pacar kalangan selebritis dan juga selebgram, namun kali ini lebih sakit karena Awkarin merasa dirinya pernah dilamar dan dijanjikan kalau Gangga akan menjadi seorang mualaf, namun ternyata semua itu hanya prank belaka dari Gangga. Mencoba move on dari Gangga pasca dirinya mengumumkan di sosial media kalau kini Awkarin sendiri setelah ditinggalkan oleh Gangga, Awkarin menyebutkan kini hanya ingin bersyukur, fokus kerja dan fokus kepada keluarganya. Bilang tahun nyokap, tapi sehabis kerja, jadi gue gak bisa balik karena aduh macetnya ada. Lihat. Tadi apa dress code-nya, Dem? Krem coklat, ya. Dan gue pakai biru. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.